Ya, selain itu, Saudara Gubernur Riau Syamsuar bersama Forkopimda meluncurkan buku muatan lokal Riau yang akan digunakan di sekolah-sekolah di Riau. Peluncuran dilakukan dengan penandatanganan pada spanduk buku muatan lokal Riau. Pada peringatan Hari Jadi Provinsi Riau yang ke-66 di halaman kantor Gubernur Riau bersama Forkopimda turut melaunching buku muatan lokal budaya Melayu Riau dan penyerahan mushaf Al-Quran dengan motif Melayu Riau. Launching buku ini sebagai penanda akan dilaksanakan pengajaran muatan lokal mulai dari TK hingga perguruan tinggi. Dari peluncuran buku ini diharapkan siswa dan siswi serta mahasiswa perguruan tinggi sebagai generasi penerus dapat memahami dengan baik dan menerapkan nilai-nilai budaya Melayu dalam kehidupan bermasyarakat. Gubernur Riau Syamsuar juga turut menyerahkan mushaf Al-Quran dengan motif seni Melayu Riau yang diserahkan kepada tokoh masyarakat di Riau. Melaksanakan muatan lokal, ya budaya Melayu, yang budaya Melayu juga akan dilaksanakan di semua sekolah termasuk perguruan tinggi. Insya Allah ini sudah masuk dapodik yang telah diakui oleh Menteri Pendidikan dan mudah-mudahan mulai tahun ini semua anak sekolah dan mahasiswa akan mempelajari yang namanya kaitan budaya Melayu. Selanjutnya kami telah menyiapkan cetakan Al-Quran Mushaf Al-Qorin yang mempunyai ornamen Melayu yang motifnya mencerminkan budaya Melayu hasil karya dari almarhum Bapak Haji Teni Teni yang nanti juga akan kita serahkan pada hari ini. Kami juga mendesak terbentuknya tim ahli cagar budaya Kabupaten Kota. Alhamdulillah pada tahun ini telah disetujui kawasan pertahanan Tuanku Kamusai dan Binti Gulapis di Kabupaten Rokan Hulu menjadi anugerah budaya nasional. Dan insya Allah juga tahun terdekat akan diberikan anugerah para seniman dan budayawan yang diperoleh di Kota Riau. Muatan lokal ini disusun dengan kerjasama perguruan tinggi di Riau bersama Lembaga Adat Melayu Riau dan Mushaf Al-Quran Motif Melayu Riau disusun bekerjasama dengan Majelis Al-Quran Riau dengan Lembaga Adat Melayu Riau. Hermansyah melaporkan.